Okay, hi guys. Di sini saya nak kongsikan 6 cara jimat bil elektrik jika guna aircon di rumah. Kita semua sedia maklum bahawa aircon antara barang elektrik yang banyak menggunakan tenaga elektrik. Jika kita boleh kurangkan penggunaan aircon, secara tak langsung kita juga boleh jimatkan duit daripada bayar bil elektrik yang melambung. Jadi, macam mana cara untuk menjimatkan elektrik dengan penggunaan aircon? Okey, jom saya kongsikan beberapa cara Okay, yang pertama, tutup suis utama. Tutup suis utama setiap kali menutup suis aircon. Tabiat menutup suis utama nampak seperti tak ada beza. Tapi tahukah bahawa dengan melakukan ini, korang dah jimat 10% daripada jumlah penggunaan elektrik di rumah. Walaupun dah tutup aircon menggunakan alat kawalan jauh, tetapi tidak menutup suis utama, tenaga untuk siap sedia masih lagi menggunakan elektrik tanpa disedari. Okey, yang kedua, set pemasa ataupun timer. Gunakan timer untuk menutup aircon secara automatik selepas beberapa jam apabila bilik telah sejuk atau selepas kita tidur. Boleh on untuk 1 atau 2 jam, kemudian tutup secara automatik dan gunakan kipas secara manual. Kalau tengah malam lebih sejuk, jadi tak perlulah gunakan aircon. Ketika kita tidur, suhu badan kita sebenarnya akan menurun dan pada masa tersebut, kita tak perlukan persekitaran yang sejuk. Penyaman udara lebih diperlukan untuk memberi keselesaan ketika kita hendak tidur. Yang ketiga, tetapkan suhu. Okay, tetapkan suhu pada 24 darjah Celsius atau lebih. 24 darjah Celsius ialah suhu yang selesa. Jadi korang tak perlu tetapkan ia pada 18 darjah Celsius ataupun lebih rendah. Jika kita tetapkan 18 darjah Celsius, ini akan memaksa kompresor untuk mencapai suhu tersebut. Lain pula kalau ia ditetapkan pada suhu 24 darjah Celsius, kompresor akan berhenti apabila telah suhu bilik mencapai suhu tersebut dan akan berfungsi kembali ketika suhu bilik lebih panas. Secara teorinya, korang akan jimat elektrik bila kompresor tidak digunakan. Dalam kata lain, semakin rendah tetapan suhu, semakin tinggi penggunaan elektrik. So, tetapkan suhu yang tinggi. Yang keempat, gunakan kipas. Gunakan aircon bersama kipas. Buka kipas dan pintu atau tingkap untuk mengeluarkan udara panas dari dalam bilik, kemudian barulah guna aircon. Pasang kipas akan menyebarkan udara sejuk ke seluruh bilik tanpa meningkatkan penggunaan tenaga. Selain itu, penggunaan kipas siling boleh menghilangkan udara panas di sekeliling badan kita. Yang kelima, bersihkan atau tukar penapis aircon setiap bulan. Ini macam servis lah. Okay. Menyelenggara sistem aircon adalah kritikal dalam memastikan ia berfungsi dengan baik. Sistem aircon yang tidak diselenggara atau diservis dengan baik menggunakan 10 hingga 30% lebih tenaga dan jangka hayat lebih pendek. Penapis udara yang kotor mengurangkan keberkesanan unit, menggunakan elektrik lebih banyak dan kos penyelenggaraan yang lebih tinggi. Yang keenam, jadualkan penyelenggaraan. Servis unit aircon korang jika ia meniupkan udara panas. Kita perlukan penyaman udara untuk udara yang sejuk, bukan meniup udara yang panas, betul tak? Jadi, jika ia tidak berfungsi dengan baik, ia tak menjimatkan kos. Korang masih membayar bil elektrik tetapi tidak dapat apa yang dibayar. Kesimpulannya, jadilah pengguna yang bijak. Jadi, jika anda rasa ilmu ini bermanfaat, jangan lupa share dan juga subscribe. Selamat mencuba. Bye.